namanya. Satu kembali mencoba racikan dan hempaskan serang lawan taklukan ada Kekin. Akan mencoba satu ancaman. Didier menekan lebih awal. Sementara nampaknya poin yang beranjak menjadi 2-4. Satu pergerakan yang akan diluncurkan melintas. Patin tanpa si Kialovic. Lepas tenang Ena kembali mencoba. Racikan diluncurkan hempaskan dan Ena. Lewat satu pergerakan potong back. Lagi menghasilkan poin menjadi 5-2. Zau mencoba lewat racikan siapa yang akan dituju. Lepas dengan timang-timang sebentar Arsil. Dengan cukup baik akan mencoba satu racikan dan enak mantap yang mungkin hempas lukis itu. Nampaknya pola yang kurang kurang harus bisa membuat banyak. Dan 3-5 akan dilalui bersama Peltas Tasikmalaya. Zau mencoba kembali namanya racik. Lewat satu tekanan Poltas dengan tenang, enak angkat mencoba racikan hempas tekan dan lagi-lagi apa yang terjadi? Sementara poin saja menjadi 6-3. Yas kembali poin namanya sementara menjadi 4-6 dan melintas. Lewat satu kendali dengan apa yang terjadi? Zau mencoba lewat racikan dan tekanannya akan diluncurkan. Melintas kembali Diki BN dengan tenang. Angkat Ade Sukma dan C. Gerak di budaya masih selamatkan. Lepas, angkat. Satu pergerakan Mas Didi Bal nampaknya menekankan. Satu poin sementara untuk menyamakan 5-6 saja. Lewat 5-6 kembali melintas dengan cukup baik. Lewat akselerasi namun apa yang terjadi sementara poin 7-5 bergerak mundur Mr. Luis Tereto. Satu tekanan kembali melintas dengan akselerasi. Namun apa yang terjadi sementara di poin saja 8-5. Satu pergerakan dengan luar biasa Luis Tereto. Satu tekanan kembali melintas tenang enak mantap dan cek. Pergerakan daripada Romi nampaknya tanpa kawalan dan sementara poin saja 6-8. Lewat 6-8 kini mencoba kini kita lihat. Sob tekanan masih ada Romi dengan tenangnya. Angkat Luis enak dan lepas. Satu bola kita bodangnya. Lewat 2 atas kita jaring. 7-8 dan melintas melewat pendaksi siapa yang dituju. Dengan tenang enak Romi. Luis kembali mencoba terlalu dalam. Angkat. Satu pergerakan daripada Patin nampaknya sementara harus bisa berbuat banyak. Lewat Poltas Tasikmalaya 2 poin saja akan dilalui. 9-7 kembali nampaknya lewat Ujo Permadi. Zau mencoba racikan yang akan menunjukkan dan melintas. Dengan tenang enak mantap selamatkan hempas tekan. Satu trackball saja sementara lewat Patin dan poin 8-9 kembali bergerak mundur lewat Bensi Baku. Satu tekanan kembali nampaknya si bocah MB middle block. Siapa kembali akan dituju nampaknya berjibaku lewat tekanan. Enak mantap selamatkan. Lagi-lagi menghasilkan poin dengan cukup baik. Satu pergerakan kembali nampaknya diluncurkan dan 10-8 saja. Lewat 10-8 tekan-menekan. Zau mencoba racikannya akan diracik atau dikonsep. Dengan sangat luar biasa, enak saat ditapin. Atau bagaimana Mr. Luis Tereto. Satu passing error dan poin saja diberikan 9-10. Lewat 9-10 menekan dan melintas. Siapa yang akan dituju lewat pergerakan dengan cukup baik. Setter andalan nampaknya. Alfi lepas tenang enak dan hempas. Kelana Keke nampaknya masih diganjal dan masih sampai di poin saja sepuluh. Satu perjalanan masih ada Alfi dengan tenang enak mantap dan Didi. Satu pergerakan masih dibayar sementara tekbol saja dan poin dibayar. 11-10 menangkan lewat Mas Kelana Keke Nurpareja. Satu pergerakannya akan diluncurkan. Lewat dirasik dan dikonsep dengan sedemikian mantap. Satu tekanan lewat si bocah malas. Ada celana ke Kendur Pareja. Lepas tenang apa yang mencari kembali yang menyemas-mas masih dibiarkan. Sementara di poin saja 12-10 sementara. Lewat 12-10 tekan menekan. Zau mencoba racikan dan menglintas dengan cukup baik. Satu akselerasi Mas Kendi.
satu kembali poin saja 11-12. Lewat sebelah kubas menekan dan melintang. Satu pendaki yang akan dicoba lewat batin. Lepas tenang ada Sukma angkat enak mantap dan hei. Bagaimana Marsil nampaknya satu pendaksi yang diluncurkan dengan berbahaya menjadi 12 sama. Lewat 12 sama kembali kita lihat enak ancaman. Dua kali percobaan nomor pulang cepat namun masih terbaca. Lepas kembali kita lihat enak mantap dan selamat Luis Peluto. Satu pendaksi mencoba latihan dan ledakan. Ayatnya kita lihat. Dengan sangat ceduk, namun bagaimana Mas Abi, Bayana, Serap, Cerbos, Yas 13-12 saja. Lewat satu pergerakan dan melintas, satu tekanan kembali mencoba racikan dan dikonsep dengan sedemikian mantap dengan tekanan. Romi jauh keluar lapangan Rom, satu poin kembali menjadi 14-12 saja. Lewat 14-12 dari dengan menekan melintas adalah Arsil gitu loh. Satu tekanan dia terjadi. Sementara poin yang tidak jauh dan menjadi 13-14 menekan. 13-14 mencoba racikan dan kita lihat satu tekanan Mas Kendi angkat medan. 7 pernah di sementara menghasilkan poin 15-13 saja. Yes, kembali nampaknya lewat 13-14 kembali mencoba racikan dan kita lihat satu hempasan diluncurkan dan bahaya. Ayak ini lepas, angkat. Yes, nampaknya diperhatikan penonton. Itu pelit atau kles Anda, mohon untuk dimatikan saja. Lewat satu pergerakan dengan apa yang terjadi. Lewat pelit atau kles yang dimatikan. Itu nampaknya mengganggu permainan. Baik, kembali nampaknya saudara-saudara. Melintas diperhatikan menjadi servis. Makanya Mr. Luis itu meminta mematikan place yang sangat banyak atau sangat besar sekali. Makanya tidak akan mungkin bos. Kita matikan itu jadinya. Si Luis Pratama. Matikan itu jadinya. Satu pendaksa akan dihubungkan dengan melintas. Siapa yang akan dihubungkan dengan sangat kocok sekali bos. Nampaknya satu perjalanan luar biasa bagaimana Mas Somad. Itu place-nya sangat besar sekali katanya. Yas 17 bagaimana? Satu pendas dengan bahaya dan diluncurkan. Lewat satu pergerakan pemain yang masih produktif. Ada Mas Didin Bay. Lepas Mas Saridin Bay hempas. Jauh keluar lapangan sementara di poin saja yang akan dilalui. 14-17 kembali Mas Didin Bay dengan timbang-timbang anakku sayang jauh diratik. Atau dikonsep dengan mantap. Lepas kembali terganjal enak kembali kita lihat dan hempas. Satu tekanan Luis enak dan Pelana Kekin. Ayak ini lepas nang. Tantang pasif yang lupis. Yes poin saja 15-17. Lewat satu perjalanan luar biasa. Ada di KBR hempas tekan serangga. Mas Ujo permadi sementara lewat. Satu pondasi yang diluncurkan dan bahaya menekan. Ada siapa kembali akan dituju Mr. Lister itu. Satu tekanan penyapanya mencoba. Lewat pondasi angkat enak mantap dan selamatkan. DBB menekan dan melintas. Lewat poin saja menjadi 16-18. Iya, tapi kesuku kuah yang tekan. Kembali nampaknya dua poin akan diluncurkan Romy. Dengan tenang, enak, mantap, selamatkan dan hempas. Gerak kerik atau gerak tipu daya Mas Ujo lagi-lagi nampaknya mampu menghantam dan menyelamatkan dengan cukup baik. Sementara di poin 16-19 saja. Lewat 16-19 menekan dan mencoba. Satu racikannya akan diluncurkan dan melintas dengan cukup baik dan hempas. Satu tekanan kembali dengan patilan begitu baik. Siapa kan disana kalau bukan patin namanya. Lepas 17-19 melintas ini mencoba. Satu pergerakan nampaknya Najai. Enak mantap dan cos. Kelana Keke Nurfa Reza menekan lebih awal. Satu pendas yang akan diluncurkan dan bahaya kita lihat. Satu ancaman besar di Dustin enak mantap dan lepas. Diki Bebe kembali melayang dan belakang. Sementara di poin nampaknya lagi-lagi yang tidak jauh. Dua poin yang saling mengejar. Lepas.
lepas, tenang, enak, mantap, dan gol. Satu pergerakan lewat variasi serangan Sadi Dustin mampu dimaksimalkan lewat si Bocah Malas. Kelana Kekenur Pareja lepas dengan tenang, kembali mencoba. Siapa yang akan dituju? Mas Kenti. Lepas, tenang, enak, mantap, selamatkan dan hempas. Diganjal mantap lewat Luis Peruto. Satu kembali nampaknya poin menjadi 22-18 saja. Yos, kembali kita lihat 22-18 menekan dan melintas lewat pendas dengan cukup baik. Satu pergerakan dengan luar biasa jauh keluar lapangan. Sementara poin kembali nampaknya berkali menjadi 3 poin untuk Mejan. 19-22 kembali melintas. Patin dengan timang-timang sebentar. Angkat mencoba lewat racikan hempas, tekan serang lawan dan cuy! Enak mantap Ninang-Ninang! Patin dengan berbahaya. Satu pergerakan kembali sepertahun dituju. Lewat tekanan 22-22. Masih ada Patin tenang. Angkat ada Sukma hempas, kembali selamatkan dan lepas. Bisa dengan manipulasi. Sementara di satu poin saja menjadi 23-20. Lewat 23-20 menekan, enak, mantap, selamatkan dan mencoba. Satu racikan yang diracik dan dikonsep dengan mantap sekali. Sementara poin saja kembali beralih menjadi 21-23 melintas kembali siapa akan dituju. Satu tekanan nampaknya Najai atau Ajai. Lepas, tenang, enak, mantap, selamatkan dan hempas. Baik, maksud dibiarkan dan sementara match win 24-21. Masih ada Mas Dinbae. Lepas tenang. Satu mencoba lepas, selamatkan, angkat. Game point 25-21. Jadi kelihatan lah. Tadi kan, tadi dia longset. Tadi cuman manas, tadi mata teo, sebenernya belum final marame. Iya. Ayo, pemanasan baik. Yes, poin pecah pertama untuk Voltas menjadi 1-0 saja. Baik, kembali nampaknya kita lihat dengan poin menjadi 1 sama dan melintas. Lewat si Bocah Malas kelanan Keke Nur Pareja. Zon nomor 5 sudah jangan dia akan diluncurkan dengan shot kanan kembali dengan enak, mantap, selamatkan dan mencoba dengan membawa tekan dan jay. Patin nampaknya si Bocah luar biasa mengancam lewat poin yang tidak jauh dan diperhatikan Voltas. Tasik Malaya atau Tasik Magaya. Satu perjalanan luar biasa lewat satu tekanan apa yang tadi. Lagi-lagi nampaknya jauh keluar lapangan dan poin menjadi 2 sama. Lewat 2 sama melintas. Satu kondas yang akan diluncurkan dengan pendas bahaya melintas. Kita lihat enak, mantap, selamatkan dan cuy. Romi nampaknya dengan pukulan yang begitu keras. Sementara satu perjalanan yang diluncurkan menjadi 3-2 saja. Lewat 3-2 satu kondas. Lagi-lagi siapa yang dituju? Lepas, tenang, Ajai. Angkat satu tekanan dan hempas. Lagi-lagi nampaknya satu kembali poin saja menjadi 3 sama. Lewat 3 sama kembali mencoba racikan yang akan diluncurkan. Lagi-lagi dengan apa yang terjadi menjadi 4-3 saja. Satu perjalanan lewat Bocah Ciawi Tasikmalaya. Satu pondasi kembali Mas Diki BN. Angkat satu tekanan enak. Lagi-lagi Mr. Luis Peruto lalas tanpa kawalan dan Leto sebentar menjadi 4 sama saja. Zou menempatkan kita lihat satu serangan. Ada Luis Peruto dengan tenang, enak, mantap, selamatkan, hempas, tekan dan cuy. Satu kembali penyelamatan dengan The Best Internasional. Dan kemudian mampu dimaksimalkan dengan sangat baik sementara. Lewat pemain yang masih produktif ada Mas Dibimbay namanya. 5-4 kembali Mr. Luis Peruto. Enak, mantap, selamatkan dan hempas. Patin kembali dengan cukup baik. Satu poin namanya dilunjukkan dan menjadi 5 sama. Romi. Satu si Bocah Tasikmalaya dengan cukup enak, mantap Luis. Lepas.
lagi-lagi pasti baik dan jelas satu pengalaman yang diraih lewat satu tekanan daripada sekuat kain melintas penampaknya ada Mas Ujo Permadi. Enak mantap lu mencoba dan mas satu pergerakan yang akan diluncurkan dan cukup baik. Enak mantap kembali mencoba. Poin menjadi 9-5. Ujungkan Patin. Luruskan. Ya, sampainya ritual tim mau yang dibuka terlebih dahulu dari balap Volta Tasikmalaya sementara. Lewat tertinggal 4 poin dan melintas kembali daripada rekan-rekan sekuat dengan luar biasa KW 69. Zau menekan kembali namanya Bang Ujo. Tenang dan jauh melenceng Bang Ujo. Sementara poin saja menjadi 69. Lewat 69 melintas kembali namanya Yono. Satu tekanan apa yang terjadi atau satu pergerakan Mas Kerlana Keken Rupa Reza masih di Gajal dan di Pantau lewat 7-9 saja. 7-9 ini mencoba lewat racikan dan hempas tekan. Satu kembali nampaknya poin saja menjadi 10-7 saja. 10-7 menekan dan melintas sebelum mencoba racikan. Siapa yang akan dituju saat di testing? Lepas, tenang, enak, mantap, selamat, dan cek! Rakti budaya namun terpantau nampaknya. Lagi-lagi lewat pelanggaran daripada Kelana Keke Nurpa Reja menjadi 8-10 dan melintas. Lewat apa yang akan dituju namanya saudara andalan Alvi dengan tenang leading. Satu pondasi dari laut. Bagaimana lewat sekuat kait. Satu umpan yang begitu manja dan dipercaya. 11-8 rekan. Lagi perhatikan lewat tekanan. Apa yang terjadi? Lepas, enak, mantap, selamatkan dan cek! 9-11 saja. Baik, namanya tetap 9-11. Kita bergerak buruk nyebrang yang bersama Pantas. Oh, jika. Sebenarnya kembali dengan satu bergerak jamin yang coba diberikan masih ada Luis Barreto angkat Fadi Dustin. Oke! Satu kembali dengan umpan manja. Sari Dustin. 1101 variasi. Satu tekanan nampaknya kembali masih dan Mas Arsil bergerak mundur dengan cukup jauh dengan selamat datang lepas. Emi kembali mencoba dengan satu tekanan masih dan dorong cukup pun cari yang cukup diincar bahaya. Nah, satu ancaman bersama Volta Tasikmalaya yang dihuni para pemain junior. Para pemain si anak-anak muda yang baru beranjak dewasa. Satu tekanan kembali mencoba dengan satu serangan masih ada sudah ajai angkatan. Para Uja atau Kutang Uja kembali pencobaan yang terjadi. Tekan-menekan bagaimana Ade Sumba. Satu di kanan, bos, tekan-menekan namun apa yang terjadi. Satu di GBR, selesai lebih jauh. Satu di kanan, satu di kanan, untuk anak-anak daripada. Rekan-rekan, KW29, poin bertambah menjadi 13-10 saja. Tetap 13-10 nampaknya bersama juragan bangunan nampak ada bersama KW angkat dengan galak. Loh, satu tekanan kembali mencoba dengan Nina, Nina. Lepas. Satu tekanan bagaimana poin kembali bergeser menjadi 11-13. Mas Diki, satu tekanan kembali kita lihat apa yang terjadi. Diki angkat ke belakang kerana keker Sadi Dustin dan Gereng Seng masih selamatkan dari belakang depan angkat pasti Diki angkat dan meletus balon hitam angkat belas Jangan lupa, kita lihat apa yang terjadi dengan angkatan.
12-13 kembali mencoba dengan satu serangan masih ada serangan di KPR. Satu tekanan masih ada di KPR. Angkat ke belakang dengan cukup tenang masih lepas dan woi. Ujo Permadi dengan variasi anjing jam sub ataupun jangkit. Cukup Lewis kembali mencoba mengalahkan Jor jadi poinnya bertambah menjadi 14-12 tersisa. Lewis kembali mencoba satu serangan sang libero angkat di Yonodan. Melosot memicau proses yang ada di sana. Dengan satu tekanan yang coba diberikan masih bersama Pontang Tasikmalaya lewat nomor punggung 01 kalau bos sudah Robi Rapai atau Robi Tocer. Satu belakang kembali masih ada Mas Robi angkat, masih ada angkat. Cuy. Percobaan kedua kali ini dengan dia bola jangkit cepat. Datang untuk korma. Sudah. 15-13. Tetap 15-13. Satu belakang kembali kita lihat Pontang Tasikmalaya nomor 8 kembali mencoba dengan satu serangan. Bahaya angkat, lepas dan gendos. Contekan panjang, nampaknya menghasilkan poin bertugas saat bersama Pontang Tasikmalaya lewat 13-15. Tetap tenang kembali mencoba dengan satu ancaman yang coba diberikan kembali angkat dan didimbai. Satu menekan kembali masih didimbai dengan cukup enak. Satu pemain kait atau satu pemain yang tetap produktif di eranya. Satu menekan kembali kita lihat apa yang terjadi. Dengan cukup tenang angkat, satu menit saja poin bergeser menjadi 14-17. Menekan 17-14 kembali mencoba menekan angkat, meletus balon hijau. Dan jalan cantik kembali anak tangan mengalami kejaring. Satu namun apa yang terjadi jersey Anda mengenai net. Satu menekan kembali anak tangan terjadi. Kembali anak tangan terjadi satu pertanyaan yang coba diberikan. Sementara tetap akan melintas dan poin saja bertambah menjadi 15-17. Tetap menekan kembali kita lihat tentang penjelis Doro itu angkat. Ujung! Arsil! Lewat satu kai ataupun koin yang sangat bledos dan wih mantap. Sementara kembali kita lihat apa yang terjadi Mas Bram. Sementara kembali mencoba. Di barat tetap tenang lewat Mas Ram yang lagi duduk manis memakai sarung dan kopiah. Mungkin habis sholat asar dulu Mas, tetap tenang. Angkat Mas Ram, Mas Ram, Mas Ram, Mas Ram. 19-16 tersisa kembali mencoba dan bergerak berut ke belakang dengan hitungan tim bola akan coba dihancurkan. Mencari titik lemah di pemain sang lawan coba diincar dan bola akan coba diledakan lewat Arsil. Serang lawan dan taklukan. Wih. Serang lawan taklukan kembali mencoba mendobrak dengan bocah yang berkecewaan. Lewat ke satu ada saudara Rawi. Satu tekanan kembali mencoba dengan bocah yang berbeda. Tapi masa kembali mencoba dengan satu ancaman dan kemudian menekan nafas kembali. Satu aksi pemilik akun TikToknya Sarugi Bay ataupun Didi Bay. Sebentar lagi kita layar di sesi terakhir. Angka dengan cukup enakan. Puhu. Yeah. Tak kenal dan satu lagi kekuatan datang saja Renung. 18-20 kembali mencoba dengan satu serangan dan numpak-numpak RE. Ujo Permadi yang jelas keras sama merupakan anggota angkatan udara dengan satu tekanan masih Mas Ujo. 21-18 kembali mencoba dengan satu tekanan coba berikan angkat dan enak lejatan guling. Satu teknik dari bocah-bocah yang baru beranjak dewasa setidaknya mampu mengimbangi pemain senior dengan poin saja kembali bergeser angkat. Bagaimana dengan Ninang? Didimbai 22-19. Sementara bagaimana Mas Didimbai dengan kelana keke nanti Anda tetap final di Ciamis yang menjadi musuh Anda. Di sini menjadi teman dan nanti di Ciamis Anda menjadi musuh yang jelas. Tetap tenang, angka enak, lejat, mantap dan yehe. Poin saja 23-19. Jadi gaman pertama bersama rekan-rekan komunitas BM. Santunan sembako yatim piatu dan jompo BM Lebanus. Tidak tenang, kembali kita lihat pada mata kelapangan nampaknya. 23-19. Jolalin, cep-cep layar, eh.
Bang Peroto. Peroto. Daun jari deh lah. Enggak dong. Enggak belum. Kalau nyawa Peroto 500 ribu. Nyawa Peroto 500 ribu lah baliknya. Ya, cedikan manja kembali lewat setor andalan. Sementara lewat nomor 11 siapa di sana? Dengan cukup manis ada saat satu depan menekan bagaimana Neng Ayu Wandira angkat satu tetap menekan satu tekan menekan bagaimana Polta Tasikmalaya yang spesialis tim putri nampaknya dan tetap alih profesi sebagai mendaftarkan diri tim putranya Polta. Sementara tetap akan melintas lewat 21-23 terlintas di hadapan kita bersama lewat satu tekanan yang coba diberikan kembali bersama Ayu Wandira satu menekan saja. Perhatikan kembali mencoba yang satu serangan mencoba mencoba dengan nomor 14 siapa di sana. Kalau bukan sudah mas Yono, 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 Yono. Satu bagaimana kembali dengan Bikarun yang diganti lawan yang cukup cengat, cengat, cengat. Satu kembali mencoba dengan satu serangan dengan pola gacor. Tekan sweet penanja. Satu Bang Jono. Jono. 24-22. Info pola gacor tetap tenang apa yang terjadi dengan Inces ataupun Sweet Bonan. Satu penekan kembali Mas Remas Romi Dojat apa kali. Satu tekanan kembali mencoba dengan satu serangan yang coba diincar bersama 23-24 Mas Bram. Mas Bram, oke. Okay. Dengan memakai sarung dan kopiah santai sekali teman. Ya selalu melang-lang buana hari besok kemana Mas Anda? Waduh, jauh sekali ke Indramayu. Tetap tenang, supir andalan Mas Keket. Angka, kasih paham. Kipoin 25-23. Tetap.